My First Crush oleh Haryani Kamilan. Dia adalah lelaki pertama yang membuatkan aku jatuh cinta. Ketika itu, aku sedang belajar di sebuah universiti awam. Kata orang, waktu di universiti inilah waktu terbaik untuk cari jodoh. Sebagai seorang gadis yang belum pernah mengenal erti cinta, tentulah aku akan rasa berdebar setiap kali bertembung dengannya. Maklum saja, sebelum ini, aku bersekolah di sekolah perempuan. Mana ada pengalaman bergaul mesra dengan lelaki? Oh, namanya Syamil. Kami tinggal di kolej kediaman yang sama. Dia tua 2 tahun daripada aku. Orangnya tidaklah kacak. Berkulit hitam manis tetapi cukup menawan pada mata aku. Dia juga seorang yang kelakar. Oleh kerana dia ada memegang jawatan di kolej kediaman, setiap kali dia muncul di pentas apabila ada program di kolej, pasti kami tidak kering gusi melihat latahnya. Syamil aktif bersukan. Antara sukan yang diminatinya adalah bola sepak. Kebetulan pula tingkat bilikku menghadap padang bola. Jadi sering juga aku curi-curi melihat dia bermain bola. Bukan itu sahaja. Walaupun tak nampak orangnya, nampak motosikalnya pun aku dah senyum bahagia. Gila bayang betul. Tetapi dia tidak tahu yang aku sukakannya. Mungkinlah sebab aku pun tak pernah cerita pada orang lain yang aku sukakan dia. Semuanya aku pendam sendiri. Hanya melihat dari jauh dan berharap yang dia tak akan tahu tentang perasaan aku. Sebab aku malu. Biarlah rasa itu hanya aku saja yang tahu. Lagipun aku ada masalah darah gemuruh. Apabila dalam keadaan gemetar, satu badan aku akan menggigil secara otomatik. Pernah satu masa, aku perlu membuat persembahan di pentas. Sudahlah ditonton oleh ramai penghuni kolej termasuk Syamil. Ketika itu, aku perlu membaca puisi. Namun, dek kerana terlalu berdebar, tiba-tiba hilang segala rangkap puisi yang sudah aku hafal. Terpaksa aku keluarkan kertas bertulis puisi itu dan membaca dengan tangan menggigil serta suara terketar-ketar. Bayangkan betapa malunya aku saat itu. Dan paling mengecewakan, aku nampak Syamil berlalu meninggalkan dewan. Pasti dia berasa jengkel melihat aku. Aduh, baru aku nak gunakan persembahan aku itu untuk menarik perhatiannya. Tetapi lain pula yang jadi. Sejak itu, aku jadi bahan ketawa kawan-kawan sekolej. Ada sahaja yang mahu mengusik. Geram betul. Sampai aku malas mahu bercampur dengan mereka. Walau bagaimanapun, rupa-rupanya rasa sakit hati diejek kawan-kawan rentetan insiden darah gemuruh itu tidak dapat mengatasi rasa perit apabila mendengar kabar angin yang Syamil menyukai sahabat baik aku sendiri iaitu Damia. Daripada cerita Damia, Syamil berterus terang yang disukakan sahabat baik aku itu. Melopong aku mendengar. Serta merta, hati aku bagai pecah, berkecai, berderai. Tetapi malang bagi Syamil, perasaannya itu tidak disambut Damia kerana Damia sudah pun mempunyai kekasih hati. Wah, itu adalah berita baik untuk aku kerana aku masih punya peluang. Dalam senyum, aku kutip semula cebisan hati yang sudah hancur. Lalu aku cantum kembali agar cinta buat Syamil akan terus berdenyut. Beberapa bulan kemudian, aku menyertai projek bakti siswa. Dalam program ini, aku dan kawan-kawan dihantar ke Langkawi untuk mengadakan program motivasi bersama pelajar-pelajar sekolah di sana. Aku bertindak sebagai seorang fasilitator untuk projek itu dan Syamil juga turut serta. Ketika pengagihan tugas, ketua projek membahagi-bahagikan semua fasilitator kepada beberapa kumpulan pasangan lelaki dan perempuan. Aku menanti namaku disebut dengan tenang. Walaupun dalam hati ini tertanya-tanya, siapalah agaknya lelaki bertuah yang akan bergandengan dengan aku nanti? Seorang demi seorang nama dipanggil oleh ketua projek dan masing-masing seronok menerima pasangan yang sudah ditentukan. Tidak lama, nama aku disebut dan kemudiannya nama Syamil. Aku telan liur. Syamil? Aku akan berpasangan dengan Syamil? Terkejut dengan arahnya itu,
Serta-merta pandanganku beralih ke arah Syamil. Dia aku lihat seperti tidak berpuas hati dan terus bangun dari duduknya lalu membantah. Aku tak nak berpasangan dengan dia. Jarinya mengunjuk tepat ke arah aku hingga membuatkan aku tergamam. Aku nak orang lain, sambung Syamil sebelum matanya meliar mencari seseorang. Bagi aku berpasangan dengan Siti. Aku lebih selesa dengan dia. Kak Siti memang terkenal sebagai seorang yang berketerampilan dan bagus dalam berpidato. Sesuai sangat dengan jurusan kaunseling yang diambilnya. Namun, Kak Siti segera menolak. Lagipun, pembahagian kumpulan itu sudah ditentukan oleh ketua projek. Jadi tidak perlu lagi diubah. Aku cuma diam. Tidak mampu mengangkat muka. Sebagai junior di kolej, sudah tentu aku kena ikut sahaja arahan walaupun jauh dalam hati kecil aku ini sedang meraung. Sampai hati Syamil menjatuhkan maruah aku sebegitu. Teruk sangatkah kalau terpaksa berpasangan dengan aku? Atau adakah sebab insiden darah gemuruh tempoh hari membuatkan dia memandang rendah kepada aku? Akhirnya, Syamil terima juga aku sebagai pasangannya untuk program bersama pelajar sekolah yang akan berlangsung esok. Dari riak wajahnya, aku tahu dia tidak ikhlas. Tetapi, aku malas mahu memanjangkan cerita dan memeningkan kepala. Apa yang penting adalah tugas aku sebagai facilitator esok. Aku akan buat persediaan yang terbaik untuk buktikan kepada Syamil yang aku bukan seteruk yang disangka. Ya, syukur. Program motivasi yang berlangsung bersama dengan pelajar sekitar Langkawi berjalan lancar. Para pelajar yang sekumpulan dengan aku dan Syamil begitu responsif. Mereka nampak seronok betul. Aku sendiri berbangga dengan diri sendiri kerana dapat mengendalikan aktiviti kumpulan tanpa sebarang masalah. Nampaknya, layanan Syamil terhadap aku berbeza daripada sebelum ini. Kami banyak berkomunikasi dan pada penutup program, kami terkejut apabila pelajar perempuan sekumpulan datang memeluk aku sambil mengucapkan kata-kata yang mereka pasti akan rindukan kami berdua. Aku perasan Syamil ada memandang aku dan menghadiahkan senyuman. Tapi entah, kali ini perasaan aku tiba-tiba berubah. Aku tidak berasa gembira pun walau tingkah laku Syamil terhadap aku lebih mesra. Dia pun nampak lebih ramah. Namun, aku pula yang melayan endah tak endah kerana masih berkecil hati. Syamil seperti dapat menangkap reaksi aku itu yang begitu dingin. Sebelum kami bertolak pulang ke universiti, dia ada datang mengumumiku. Dia minta maaf. Sungguh-sungguh dia minta maaf. Tindakannya tempoh hari adalah spontan dan dia tidak berniat untuk memalukan aku. Tak apalah Syamil. Aku maafkan. Tapi, dengan perbuatannya ketika itu, hati aku sudah terluka. Tiba-tiba, aku hilang minat terhadapnya dan tidak lagi memandangnya sebagai seorang yang aku suka. Aku harap dia masih tidak tahu yang aku pernah menyukainya. Biarlah kisah itu menjadi kenangan buat aku. Lagipun, aku masih muda, masih jauh lagi perjalanan dan masih banyak lagi pilihan. Aku tidak mahu mengambil risiko menyukai seseorang yang tidak menjaga kata-kata dan tidak menghormati orang lain. Walaupun seseorang itu nampak tidak sempurna pada mata kita, tidak semestinya kita berhak untuk memandang lekeh terhadapnya. Sebab setiap orang ada keistimewaannya sendiri. Jika dia kurang sesuatu, tentu kelebihannya ada pada bahagian yang lain. Memikirkan itu, aku berasa lega. Tidaklah aku meratap macam orang putus cinta. Paling menarik, pulang sahaja dari Langkawi, aku dapat bungkusan hadiah berisi coklat daripada seseorang yang aku tidak ketahui. Ada skipping card bertulis Secret Admirer. Aku ada Secret Admirer? Alamak! Tamat.